Pressure. KBR, inspiratif, terpercaya. Lebaran udah bentar lagi. Mudik gak, Dit? Mudik lah. Kan orang tua gue di luar kota, jadi harus kesana. Ketemu saudara-saudara juga. Oh gitu? Iya. Tiap tahun? Tiap tahun. Tapi, ya mudik itu kan jauh, macet. Nah, ini bisa bikin batal puasa pasti ini. Lah, malah bahaya dong kalau gitu. Jadi mendingan gak mudik, tapi gak ketemu sama keluarga ya? Iya, kan setahun sekali, Bram. Jadi harusnya gimana ya kita memaknai mudik ini? Kita tanya sama yang ahli aja. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada. Setiap kali menjelang Idul Fitri tiba, umat Islam di Indonesia punya tradisi yang unik, yaitu mudik ke kampung halaman. Mudik ini sesuatu yang unik dan khas ada di Indonesia. Sejauh itu tidak bertentangan dengan prinsip ajaran pokok di dalam Islam, maka tradisi mudik untuk datang berjumpa dengan orang tua, meminta maaf kepada orang tua, apalagi sanggup membagi rezeki dengan teman-teman kita di kampung dengan dasar maslahah dan mursalah, bisa dianjurkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa pergi ke kampung halamannya, ke tanah tempat mereka dilahirkan, berjumpa dengan orang tua, berjumpa dengan teman-teman di kampung. Padahal kita tahu mudik itu sesuatu yang tidak selalu mengenakkan. Karena itu, jika mudik di bulan Ramadan, pergunakanlah rukhsah yang diberikan oleh Allah, bisa tidak menjalankan ibadah puasa. Tapi sekaligus jika mereka ingin tetap menjalankan ibadah puasa, pasti bukan sesuatu yang salah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.